Jadi permisi Om, bagaimana perasaan Bapak Kapolrestabes Makassar menggantikan kendaraannya seperti kendaraannya yang terbakar di depan kampus ini, Bos? Silakan Om. Syukur Alhamdulillah, saya merasa bersyukur sekali sama Bapak Kapolrestabes Makassar karena sudah digantikan saya punya. Jadi terus terang saya punya anak istri saya tuh bersyukur sekali untuk mencari nafkahkan lagi dia. Bagaimana himbauan untuk adik-adik kita yang melaksanakan unjuk rasa? Iya, sekarang harapanku itu adik-adik yang unjuk rasa itu janganlah diganggu itu supir PT-PT. Kasih. Ya, saya sih setuju kalau dia demo, setuju. Tapi sih tidak setujunya itu kalau kau di jalan itu mengganggu aktivitas masyarakat yang anu ini, terutama supir PT-PT. Bagaimana kasih kalau kau bakar anunya? PT-PT-nya, mobilnya, apa media makan itu? Supir PT, anaknya sama istrinya. Nah, tentunya saya memberikan atau melanjutkan amanah dari rekanan kita, rekanan kader dari Polrestabes, yaitu pemilik daripada Tulpipe Adventure Park dari Akarena. Beliaulah yang tentunya membantu dari pihak kepolisian, melalui pihak kepolisian membantu Bapak. Diberikan kembali kendaraan bisa gunakan lagi untuk Bapak ya, sebagai wujud ingin membantu. Nah, dengan kejadian kemarin tentunya ini akan mengakibatkan masyarakat yang tidak bisa, ya ada pihak dari masyarakat di Kota Makassar ini yang ingin membantu Bapak ya, inilah kita sudah berikan lagi, kita gantikan. Dan benar-benar terpaksa.